Usahawan kosmetik sensasi yang juga dikenali sebagai Presiden Netizen di dalam program Big Stage 2022 iaitu Datuk Seri Vida terus-menerus dikecam oleh netizen. Sebab dirinya dikecam adalah kerana keterbukaannya memberi komen serta pandangan terhadap peserta Big Stage pada konsert minggu lalu. Oleh kerana itu juga, DSV meluahkan rasa sedih menerusi sebuah video yang dimuat naik di akaun rasmi TikTok baru-baru ini. Menerusi video yang dimuat naik itu, dia berasa hairan kerana setiap apa yang dilakukan olehnya pasti mendapat kecaman daripada netizen biarpun sudah cuba sebaik mungkin menjaga imejnya. Selain itu juga, beliau turut berkata biarpun di depan orang ramai dia kelihatan gembira tetapi di sebaliknya Allah SWT saja tahu perasaan sakitnya dikecam ramai. Manakala meninjau di ruangan komen pula, kebanyakan netizen meninggalkan nasihat buat DSV dengan mengatakan dia lebih sesuai dalam bidang perniagaan berbanding dunia hiburan dan ada juga yang memberikan kata-kata semangat buatnya.